السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فربت شن القرآن para peserta tahsin sedulur Kulkar Jati Minimanu pun berada Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kajian program tahsin yang diselenggarakan DBD Gulkan Provinsi Jawa Timur kita akan belajar mewasolkan surah Al-Ikhlas kita praktikan bersama-sama karena ini merupakan surat Uh, yang banyak penggemarnya, baik ketika kita melafalkan membacanya di dalam sholat atau di dalam kegiatan Amaliah harian. Bagaimana ketika surah al ikhlas ini kita baca dengan wasal? Karena kebanyakan di antara kita, ketika membaca surah al ikhlas baik itu di dalam sholat ataupun di dalam amaliyah amaliyah kegiatan kita di lingkungan kita itu pasti biasanya lebih sering ya dan memang sangat sering dibaca dengan sangat cepat kalau sangat cepat sudah otomatis nafas yang kita punya itu lebih ya daripada kita satu nafas satu ayat ambil nafas satu amit ambil nafas kesannya nanti malah kayak orang ngos-ngosan begitu biasanya maka pembacaan surah al-ikhlas dari ayat pertama dan kedua kemudian ayat selanjutnya biasanya dibaca wasal disambungkan baik dari aslinya bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad walam yakullahu kufwan ahad ketika ini diwasalkan secara otomatis harakat yang berada di ujung ayat itu akan kita baca sebagaimana yang ada ya kulhuwallahu ahadun nyambung dengan Allah Allahu somadu, lam yalid wa lam yulad wa lam akan tetapi di ayat yang pertama dan yang kedua ketika lafaz ahadun bertemu dengan lafaz Allah ya maka di sini akan bertemu dua huruf yang berharokat sukun yang pertama adalah nun sukun dari tanwin. Tanwin itu lafat an in un itu kalau dilafalkan ditulis ya itu ada nun yang berharokat sukun. Sukun yang kedua ialah huruf alif di dalam eh huruf lam di dalam huruf di dalam lafadz Allah alif lam lam tashdid kemudian berharokat Fathah Lam Jalalah Allah jadi ada dua huruf yang berharokat sukun yang pertama ialah Nun sukun dari Tanwin yang kedua Lam sukun dari Lafat Alnya Allah nah, bagaimana cara membacanya Ya, cara membacanya ya Cara membacanya ialah saat ada huwa huruf yang mati maka jalan keluarnya mengikuti kaidah as-sakinu idza hudzika hurrika bil kasri. Ketika huruf sukun, huruf yang mati itu butuh untuk dihidupkan, maka hurrika bil kasri diberi harokat dengan kasroh sehingga cara membacanya ialah ul huwallahu ahadunillahu somad ya yeah. jadi Dunil. 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 ahadunil ahadunillahu somad ya yeah. kalau satu surat kul huwallahu ahadunillahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuan ahad begitu makanya jangan kaget ketika semungkin di sebuah majelis sebuah perkumpulan ya mungkin baca doa bersama ketika ada imam pemimpin ketika membacanya kok terdengar lafaz Allah dibaca lah. bukan taghlidh bukan tafkhim tapi dibaca tarkik ini kalau disambungkan dibaca qul huwallahu ahadunillahu samadu lam yalid wa lam yulad ya jadi bukan qul huwallahu ahadullahu samad bukan bukan qul huwallahu ahadulillahu samad bukan ya tapi kul huwallahu ahadunillah ahadunillahu samad ya ya saya kira sudah paham semuanya mari kita praktikkan bersama-sama ya coba diikuti saya awali بسم الله الرحمن الرحيم 2 3 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد الله الصمد, لم يلد ولم يولد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم yakul lahu kufuan ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuan ahad ya yeah. baik itu materi kita saat ini makanya perlu diperhatikan cara membaca surah al-ikhlas ketika diwasolkan karena ini sering kita pakai baik itu ketika kita baca di dalam sholat ataupun di dalam waktu ada amaliyah amaliah ya karena ketika kita membaca kulhu allahu ahad allahu samad biasanya begitu bagi orang yang belum tahu ketika kita wakaf kita harus ambil nafas kalau tidak ambil nafas sakta namanya ya makanya rata-rata <tuh>, disambung kalau sholat sholat apa tuh terawih itu kalau sholat terawih rata-rata kan disambung iya nah, makanya kalau di dalam kebutuhan, awal lagi sholat terawih pasti disambung iya. nah, cuma banyak yang belum tahu di de, di sekitar kita karena ketid kebelum tahuannya ketidaktahuannya yeah. ya nah ini ya. Uh, sangat diminati, sangat dicintai. Iya, <tis> ya, yeah, <yeah>. intinya begitu. Iya, iya. gih paling gampang surat, <tis> surat pilihan. gih leres. Iya, baik. Ini materi kita semoga ada manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.